Ya Pak Bu, hari ini kita akan review lagi unit-unit yang ada di Biga Mobil 2. Untuk Pak Bu yang nyari mobil bekas dengan kondisi bagus, datang ke Biga Pak Bu. Bisa cash, kredit, ataupun tukar tambah. Yang mau beli online juga bisa, yang dari luar kota, luar provinsi, luar pulau, kita layani dengan baik dan maksimal ya. Monggo, simak videonya sampai selesai Pak Bu. Yang pertama ini kita ada unit Daihatsu Terios tahunnya 2022. Tipe R dual VVT-i, untuk transmisinya manual. Platnya lokal Jawa Timur. Ini tangan pertama dari baru. Ya, kondisinya yang pasti dengan kilometer rendah dan tahunnya muda, kondisi juga masih bagus ya. Ban-bannya masih tembus, bawaan dari baru. Tipenya R. Ini tipe paling tinggi ya. R itu ada yang R standar, ada yang R Deluxe. Jadi ini yang tipe R standar ya. 2022 ya ini ya. 2022. Nah, sudah keyless juga. Kilometernya masih 20.000. Manual book, buku servis, semuanya masih lengkap. Jok-joknya sudah di-cover, aslinya terbungkus di dalam. 20.000 Pak Niko. Masih 20.000. Nah, ini ya. Nah. Seperti ini, tipe R, sudah ada layar TV juga. Nah, AC double blower, jok 3 baris. Monggo yang nyari mobil keluarga, irit, tenaga juga oke. Nah, ya, coba kita buka kap mesinnya. Nah, seperti ini. Untuk kap mesin juga masih aman, tidak ada bekas repair-repair. Warna-warna mesin juga masih alami. Ya. Seperti ini. Baut-baut kita pastikan aman ya Pak Niko ya. Baut-baut aman, tidak ada bekas bongkar-bongkar. Untuk harganya ini kita kasih harga 224 juta. Mokok. Untuk stok Ras dan Terios Pak Niko. Ras Terios kita ready dari tahun 2009 sampai 2021. Dari yang model lama sampai yang model baru kita ready, banyak pilihan ya. Kalau yang pengen matic kita juga ready, pengen manual kita juga ada. Ready Pak Bu. Ready beberapa pilihan untuk unitnya. Nah, kalau ini yang model lama Pak Niko. Ini yang model lama. Ini tipenya R Custom ya. Tahunnya 2017. Nah, yang R Custom velg sudah tutun. Ini varian tipe tertinggi juga yang model lama. Nah, sudah model facelift 2017. Nah, tampak depannya seperti ini. Platnya lokal Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Monggo, yang mau beli cash bisa, tukar tambah bisa. Nah, kilometer 82.000. Interior masih bawaan semua, jok-jok original, sudah double airbag, AC double blower. Nah, sudah ada layar TV ya, ori bawaan. Harganya ini 174 juta. Kalau untuk Ras Terios, Pak Niko sendiri pendapatnya gimana Pak Niko? Ya, mobil ini bisa dibilang ini mobil dari segi pasaran, ini juga mobil yang laris ya. Jadi tidak yang purna jualnya buruk itu tidak, ini pasarnya juga bagus. Terus dari segi mobilnya, ini apa ya, mobilnya ini tinggi dan juga dipakai buat segala medan, itu cocok Pak Bu. Pegunungan atau dipakai kota-kota juga enak, dari bahan bakar juga tidak boros ya. CC-nya 1500. Soal ketahanannya juga tidak perlu diragukan. Nah, lagi betul, ya, ya. Dari ketahanannya, spare part juga gampang. Ini Daihatsu Pak Bu, jadi jangan tanya spare partnya gimana. Ini masih bagus. Ini selanjutnya ada Honda BRV tahunnya 2017, manual ya, tipe E. Kalau mau yang matic kita juga punya, warna putih, warna hitam ada, warna merah juga ada. Platnya lokal Jawa Timur. Nah, 2017. Ini, nah, interiornya seperti ini. Untuk harganya ini 172 juta. Masih bisa nego ya untuk harga ya. Untuk stok BRV dan mobilionya mungkin Pak Niko. Mobilio kita juga ada dari tahun 2014 sampai 2018-19 kita juga ada ya. Monggo, produk Honda kita jadi banyak pilihan. Ini yang tidak kalah nyaman juga ada R3.
Tahunnya ini 2015 ya, tipe GL, platnya lokal AG. Kalau ini yang facelift loh Pak Niko? Ini sudah model facelift, jadi 15 itu ada yang belum facelift sama yang sudah facelift. Ini yang sudah facelift ya, pajaknya panjang, 5 tahun juga panjang. Kalau bedanya facelift di grillnya ya Pak Niko ya? Di grill sama lampu flash belakang Pak Ima. Siap, untuk nah, stok R3 nya Pak Niko? R3 ready dari tahun 2013 sampai 2021, ada banyak pilihan. Nah, kalau ini joknya sudah di cover Pak Niko sudah ya? Sudah di cover, nah harganya ini 141 juta, masih bisa nego ya. Monggo. Ini ada yang 60 jutaan Karimun. Karimun VXI tahunnya 2007 yang 4 silinder. Platnya lokal lagi ya. Harganya 65 juta. Harga 100 jutaan lebih dikit. Nih tak kasih pilihan, ada Honda Brio. Tahunnya 2014 Pak Niko. 14 ya. Harganya 109 ya. 109 juta. Tipe E manual nih ya. Kalau mungkin Pak Bu pengen diproses kredit, ini DP-nya cuma 9 juta Pak Niko. 9 jutaan. Menarik ya. Pilihannya Brio, kita ready dari yang model pertama Pak Ima. Bahkan harga di bawah 100 kita juga punya Brio. 2012 Pak Niko. 2012 harga 98 juta saja. Sampai yang 2024 model terbaru kita ready Pak Niko. Ready yang 24 kita juga punya. Banyak pilihan untuk Brio. Harga 100 berapa ini ya? Sigra ini harganya 119 juta ini ya. 119 tahunnya, Pak Niko. Tahunnya 2022, platnya lokal AE. 3 silinder 1000 cc ya, pajaknya 1 koma. Ini yang dipakai buat irit-iritan, cocok ini. Enggak terlalu banyak perawatan mobilnya. Untuk stok Calya Sigranya Pak Niko? Ada banyak juga. Calya kita dari tahun 2016 sampai 21 punya, Sigra juga sama, dari yang pertama keluar 16 sampai tahun muda kita ready banyak pilihan. Ini yang matic-matic juga ada, Agya ini ya, ini baru masuk ini. Ini harganya berapa ya, ini tidak sampai 120 ini. Tahunnya 2017 makan 18 matic transmisi. Nanti kita update untuk harganya Pak Niko. Siap. Ya. HR-V ini juga baru masuk Pak Niko, baru HR-V facelift. 2019 ini Pak Ima, kilometer masih 50 ribuan. Harganya ini 258 juta saja. Nah, Innova diesel 2012. Dieselnya ada, bensin ada. Yang model Grand ya, sampai yang Reborn tahun 2021 kita juga punya. Ini 2012 diesel manual, harganya 219 juta Pak Ima. Monggo. 219 juta. Diesel tipe G. Bensin kita juga punya, harga 163 juta. Mau matic, mau manual ada. Banyak pilihan Pak Niko ya. Banyak untuk mobil ini. Keluarga. Ini ada juga Xenia. Xenia Barong Pak Niko. Barong ini, harganya 120-an ya. 120-an Pak Niko. 125. Tahunnya 2016, tangan pertama. Tipenya M, 1000 cc. Ya. Nah. Tipenya M 1000 cc. Monggo. Mobil plat lokal Jawa Timuran semua di sini Pak Ima. Jadi kita nyarinya juga milih, enggak asal cari barang. R3 ini harga 100 berapa ini? 141, tahunnya 2016. GL ada juga. Nah, Agya ini 120 berapa ini? 29 ya, tahunnya 2019. 129 manual 4 silinder 1200 cc. Ada juga CRV manual 2.0 tahunnya 2010, harganya 133. Untuk CRV kita ada 3 pilihan ada ya, 3 Pak Niko, pilihan ya? Pak Ima. Total semua Pak Niko ya. Terus ada juga ini Grand Livina S-Gear 2015 makan 16 ini. Ini yang 3 baris ya, tangan pertama, harganya ini 129 juta masih bisa nego. Banyak pilihan di Biga 2, yang mau beli mobil bisa datang ke Biga 2, ke Biga 1, atau ke Biga 3, bebas. Untuk jaraknya juga tidak ya, terlalu jauh Pak ya, Bu. Betul. Mungkin sekitar setengah kiloan Pak Niko ya, 500 ya, meteran ya. Mungkin sini ke Biga 2, ke Biga 1 itu paling sekitar 3 menit. 3 menitan nyampe. 3 menit nyampe. Kalau Biga 1 ke Biga 3 malah lebih dekat, mungkin lebih 1 menit ya. Pak Niko. Udah, wis teko.
Jadi gini, nah, kita stoknya itu banyak, cuma tersedia di beberapa tempat, beberapa Pak Niko tempat, ya. Betul. Ada Xenia ini harga 159 juta saja, tahunnya 2020. Ya. Banyak pilihan lagi. Mobilio. Wah, banyak ini. Ada yang RS, ada yang tipe E. Nih, ini harganya 170 berapa ini? 75 ya. 75 Pak Niko. 175 RS facelift. Nah, Avanza Xenia ya ini ya. Xenia kita juga ada. Itu Terios 2021. Banyak Expander pilihan. Pak Niko, banyak pilihannya juga. Nah, Expander ada, RS juga ada. City car seperti Ignis yang non LCGC banyak pilihan lah. Nanti bisa cek di akun Instagram kita Biga Mobil Kediri ya. Oke Pak Niko, seumpama Pak Bu ada unit di rumah mungkin tahunnya agak bawah terus pengen diupgrade tambah gitu, bisa Pak Niko? Bisa. Misalkan sudah bosen punya rezeki pengen diupgrade lagi ke yang grade-nya lebih tinggi, monggo bisa. Kalau misalkan mau tukar kembalian, punya mobil grade tinggi kok pengen ditukar di bawahnya juga bisa. Ya, mungkin ada keperluan atau yang lainnya. Betul. Mungkin juga ada seperti ini Pak Niko. Pengennya tukar tambah, tapi untuk tambahnya itu di proses kredit bisa mboten? Juga bisa. Jadi mobilnya misalkan punya Mobilio pengen Innova Reborn, ini dipakai DP terus tambahnya di proses kredit yang sur bisa. Nah, kalau untuk proses kredit Pak Niko, ini kita bisa melayani sampai mana Pak Niko? Sampai luar negeri ya. Moga yang posisi kerja di luar negeri mau beli mobil, pengen kredit, kita juga bisa bantu prosesnya. Tapi kalau bisa cash ya alhamdulillah ya, beli cash aja. Moga. Jadi di Biga tidak menyarankan untuk sing pakai DP minim-minim itu nanti berat di pendanaannya Pak Niko ya. Jangan DP 0, DP 2 juta, 3 juta, 5 juta jangan. Kalau bisa DP ya dimaksimalkan sekalian biar kita jalannya lebih enak. Jadi semakin nambah DP nanti untuk per bulannya juga semakin ringan ya. Ringan, betul. Nah, monggo. Oke Pak Niko, untuk info stoknya Pak Niko. Info stoknya bisa cek di akun Instagram kita Biga Mobil Kediri ataupun bisa dicek di akun TikTok kita ya, ada 5 akun. Pokok di searching aja Biga Mobil nanti udah keluar semua. Itu kita update terus. Setiap hari kalau ada stok masuk kita update. Jadi ikuti terus. Siapa tahu berjodoh dengan Biga, dapat mobil bagus di Biga Pak Bu. Monggo, terima kasih Pak Bu. Bungkus.